Kita naik apa tuh dah? Kereta, kereta buat tanah. Metro. Kita ke bawah deh. Lebih murah. Oke, kita udah di dalam kereta buat tanah ya, dah. Metro. Sepi sih, ya dah. Kayak stasiun-stasiunnya dah. Itu transit. Oke. Okay. Kok gak mau? Kok gak mau, sayang? Baru ngetek. Iya, sayang. Yang tadi gak ngetek. Lah, kok gak bisa? Serius? Oke. Okay. Kita lagi nunggu kereta api, teman-teman, di sini. Tujuan kita tuh adalah Sirke C itu, ya. Kita nyebrang laut nanti. Ini lagi nunggu. Gimana, Dek? Cuacanya? Masih bersahabat ya, dah. Ya enggak perlu pakai sarung tangan, dingin tapi oke lah gitu. Ya. Tinggi. Ini kayaknya keretanya. Kita mau naik dulu. Kita udah sampai di Istanbul, di Hagia Sophia ya, sayang. Sophia. Yuhu. Wow, itu tuh tempat. Gila dia. Ngantri dong masuk ke Hagia Sophia ya dah. Kita besok aja lah. Kita sekarang ini gak kuat mau. Sekarang kita istirahat dulu. Kita untungnya penginapan kita deket sini ya dah. Ya, deket dadanya. Masya Allah, antri banget. Apa sayang? Kita makan. Mana mana? Terakhir di Sultan Ahmed Hagia Sophia. Kita beli terakhir ya. Mantap. Persediaannya pas ya. Finally bisa lihat laut lagi. Gerimis, aduh. Kita disambut dengan gerimis-gerimis manja di Hagia Sophia, guys. Hagia Sophia ke sana sih. Penginapan kita bukanya baru jam 1:30, sekarang jam 12. Jadi kita jalan main dulu, lihat-lihat. Gila kan, sayang? Wah. Mantap lah. Gerimis-gerimis anginnya. Masih sangat bersahabat. Suhunya 16. Kayaknya gak pakai sarung tangan tuh sangat aman. Wah, kalau di atas suara bener-bener gila. Jadi kayak di sini. Tampaknya juga kencang.
Alhamdulillah, kita udah di penginapan. Nih mau sedikit review hotel kita 4 malam seharga 89 pon atau 2000 berapa lira dah? 2034 lira. Mm-hmm. Jadi sini ada sofa gitu. Ya ada AC-nya, terus ada pemanas ruangan juga. Ini ada gini. Terus oh ini kalau mau lebih dekat nah. Terus ini kasurnya. So far so good ya dah dengan harga segini. Terus kita lihat ada apa aja lagi ya. Dan lokasinya itu di strategis ya. Strategis. Deket banget sama Hagia Sophia, kayak 10 menit deh sayang jalan kaki. Ini lemari. Terus ya di situ ada kaca. Wah, ininya tuh emang kayak terawat ya, maunya enggak yang asal-asalan. Terus itu juga wangi ya, ruangannya tuh ada parfumnya gitu, ini buat gantungan. Terus ini kita tadi ada beli air sama itu, taruh sini. Terus kita lihat lagi apa tuh. Nah, di sini kamar mandinya. Nih, kamar mandinya. Kayaknya juga ini tuh sebelum kita datang udah dibersihin gitu. Nyanduk, terus di sini juga ada tisu dan sabun segala macem. Nih, ada hair dryer juga. Terus di sini kulkas. Tuh. Wah, besar ya. Mantap nih. Kalau mau beli apa kita masuk sini. Terus ini dapurnya, mini kitchen. Ada microwave juga, ada pemanas air. Di pojoknya ada kursi. Alhamdulillah. Oh, di sini juga sayang. Satu. Oh, mungkin gelas. Piringnya juga ada loh, sayang. Wah, lengkap. Tuh, sendok garpu juga ada. Alhamdulillah. Istirahat dulu.